Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu bi, salam jedor dari CBA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CBA Sodor. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di CBA Sodor. Halo kawan, apa kabarmu? Udah tahun barunan? Nah, oke, kita hari ini mau launching senapan terbaru 2023. Apa itu senapannya? Ini dia, ada senapan angin bocah predator Rinjani full CNC yang udah ready kembali kawan. Mantap sekali, dengan varian terbaru, bentuknya baru, warnanya baru semua. Mantap sekali, ini dia senapan angin bocah predator Rinjani full CNC, udah pakai popor lipat. Pasti kawan-kawan pada kepo speknya seperti apa dan juga harganya berapa gitu kawan. Oke, kita langsung lanjut bahas dari mulai ujung laras sampai ujung popor. Tapi jangan lupa di like, komen, dan di subscribe dulu, karena di CBA Sodor setiap minggu mengadakan giveaway satu aksesoris gratis tanpa dipungut biaya. Caranya gampang sekali, komen saja ingat senapan angin, ingat CBA Sodor. Mantap sekali. Oke kawan, kita lanjut bahas ke larasnya. Larasnya ini menggunakan laras baja seamless OD14 alur 12. Udah ada penutup larasnya di depan. Nah, ini dia di sini. Mantap sekali. Larasnya pakai laras CBA Sodor pilihan pokoknya. Ada garansi tabung 2 bulan, garansi akurasi sampai 2 minggu juga. Kita berani kasih garansi. Dan senapan angin di CBA Sodor itu ada 3 kali pengetesan dari tim produksi, udah disetel dari sana sampai di CBA Sodor. Kita setel lagi pelurunya cocoknya pakai apa. Terus sebelum kirim, kita videokan, kita kirim videonya ke pelanggan yang pemesan. Nah, begitu kan, ada 3 kali pengetesan. Nanti juga kita upload di tes akurasi CBA Sodor, nama channelnya. Bisa kawan-kawan kepo ke sana. Di situ ada review pengiriman dari semua pelanggan satu per satu kawan. Jadi diposting semuanya begitu kawan. Oke, larasnya panjangnya 60 cm. Ini dia larasnya Predator Rinjani. Mantap pokoknya kawan. Oke, kita lanjut ke serobongnya. Serobongnya ini menggunakan serobong OD20. Nah, ini mantap sekali, pakai bahan dural. Jadi larasnya terlindungi di dalam serobong sini kawan. Mantap sekali. Terus cincin laras dan juga cincin penyangga tabung juga udah ada di sini, dan jadi laras dan tabungnya aman sekali. Mantap sekali. Oke, kita lanjut ke tabungnya. Tabungnya ini menggunakan tabung Venom 500cc. Udah ada grafiran, ini dia Rinjani puncak tertinggi kedua di Indonesia. Nah, meskipun gunung tertinggi, nah ini, tapi harganya cukuplah di kantong kawan-kawan semua. Pokoknya dikepoin harganya berapa nanti ya kawan. Oke, tabung Venom aman anginnya 2700-2800 PSI. Jangan ditambah-tambah ya kawan, nanti ada hal yang tidak diinginkan. Cukup amannya saja 2700-2800. Kalau buat setelan slow itu bisa sampai 40-50 bisa kawan. Itu kalau buat big game paling 20-30 kalian. Udah lumayan kan kawan, udah lumayan banyak sekali pengisian 2700-2800 PSI. Mantap sekali. Untuk jaraknya bisa sampai 70-90 meter pun oke. Ini pakai Predator Rinjani, ini mantap sekali pokoknya. Di CBA Sodor berani kawan, dijamin 70-90 meter oke pokoknya. Mantap. Kita lanjut. Nah, ini dia pengisian anginnya ada di sebelah sini. Nah, ini pakai mini coupler. Nah, di sini pakai mini coupler. Ini bisa langsung dicolokkan ke selang pompanya tanpa perlu tambahan
mini coupler jantan atau 1 TSM. Nah, begitu tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya. Manometernya kawan, manometer ada di sebelah kanan, di sebelah kiri. Nah, mohon maaf, sebelah kiri kawan. Nah, di antara sambungan chamber dan juga tabung di sini kawan. Mantap sekali pokoknya. Oke. Terus extension valve-nya juga udah ada di sebelah sini. Ini pakai stainless juga extension valve-nya. Karena yang full sensi itu pakai full stainless. Mantap sekali, ini dia extension valve-nya ada di sebelah sini. Mantap. Ini pakai stainless. Terus chambernya kawan. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu kawan. Yang paling banyak ditanyakan, "Mas, chambernya bahannya apa?" Ini kita kasih tahu. Chambernya ini pakai chamber full CNC, bahannya dari Dural seri 7. Mantap pokoknya kawan. Ini ori Dural seri 7. Pertama kali senapan yang pakai Dural seri 7 itu adalah pelopornya adalah di CV Sodor. Senapannya masih sampai saat ini yaitu Bocap Uki. Nah, itu jadi semua kawan-kawan pada ngikutin pakai Dural seri 7. Nah, ini dia pakainya Dural seri 7 full CNC, full stainless dalemannya kawan. Mantap sekali. Oke. Terus tempat pengisian magazine dan juga single shoot ada di sebelah sini seperti senapan-senapan lainnya kayak kawan. Nah, ini dia contohnya kalau dipasang single shoot. Terus di CVA Sodor ada bonus magazinnya juga kita setel dari sini. Perdam juga kita setel dari sini. Nah, nanti kita kasih letter, biasanya ada putih-putih di sini. Nah, itu buat ngepasin perdamnya biar center kawan, tidak menabrak pelurunya. Nah, biasanya begitu kawan. Di CV Sodor semua kita setel, perdam, magazin kita setel. Kalau yang pesen tele request di setel juga bisa kita setel. Nanti juga kita kasih letter, tinggal dipasang saja kawan. Mantap sekali. Meskipun kita copot, tapi kita kasih letter biar langsung dipasang. Begitu kawan. Mantap sekali. Oke, kita lanjut ke tarikannya. Tarikannya ini menggunakan tarikan seat lever. Nah, seperti ini, mantap sekali seat lever. Jadi mempermudah kita buat menariknya kawan. Mantap sekali. Oke, terus triggernya. Triggernya ini menggunakan trigger match. Nah, jadi kelihatan ganteng banget dan juga kawan-kawan semua pasti pada suka yang pakai trigger match. Mantap sekali. Terus safety triggernya. Nah, ini dia yang full CNC pasti ada di sini. Safety triggernya di chamber. Nah, kalau ke arah S, dianya akan ngunci kawan. Kalau dibalikkan ke F, nah normal lagi kawan. Mantap sekali kan? Wah, cocok pokoknya kawan. Dan juga cancel kokang bisa kanan dan juga bisa di kiri. Begitu, mantap sekali kawan. Untuk rail bipodnya di sebelah bawah sini, ya ada di bawah sini rail bipodnya. Dan juga ini bisa dimajukan bipodnya di belakang. Ini bisa kayak gini. Biasanya kawan-kawan pada suka bipodnya ada di depan. Begitu kawan, mantap. Terus popornya ini menggunakan popor GTR ori, popor lipat. Nah, ini dia bisa maju mundur dan lipatannya pun gampang banget, nanti tinggal ditekan saja. Mantap pokoknya kawan-kawan semuanya bisa semua. Terus hand gripnya juga pakai hand grip ori. Mantap sekali. Wah, enak banget untuk dipegang kawan. Hand gripnya pakai hand grip ori di CV Sodor, meskipun harganya murah tapi kualitasnya bisa dibandingkan. Mantap sekali, kualitasnya terjamin. Mantap pokoknya. Ini hand grip ori GTR, juga GTR ori. Mantap sekali, ada 3 kali pengetesan, berani kasih garansi akurasi 2 minggu, garansi tabung 2 bulan, cuma di CVA Sodor. Senapan angin kita tes 3 kali pengetesan sebelum kita kirim. 99% di CVA Sodor tidak mengalami komplain ngacak. Nah, begitu kawan. Mantap pokoknya, kualitas di CV Sodor bukan main-main. Meskipun harga murah, tapi kualitasnya bisa dibandingkan sama yang lain. Kualitasnya pokoknya semuanya oke kawan. Begitu ya kan, berani diadu pokoknya di CV Sodor. Meskipun harganya murah, tapi kualitasnya
akurasi kita tes 3 kali. Mantap sekali. Oke. Ini udah kita jelasin dari mulai ujung laras sampai ujung popor ya kawan. Nah ini reelnya, reel mountingnya ini pakai reel mounting standar, jadi bisa untuk semua tele kecuali yang Picatinny. Begitu kawan. Nah udah kita jelasin, jangan di skip-skip ya kawan kalau menonton, nanti biar tidak banyak tanya. Nah ini dia, kalau tanya-tanya boleh sekali, tapi udah kita jelasin, bang ini larasnya pakai apa? Nah kita udah kasih tahu larasnya, laras CVA Sodor OD14 alur 12 baja seamless, panjangnya 60 cm, bahan chamber juga bahan dari Dural seri 7 full CNC. Mantap sekali. Oke, langsung kita kasih tahu untuk harganya. Harganya ini harga normal Rp4.700.000. Itu harga normal. Nah sekarang launching 2023 senapan angin Predator bocah Rinjani ini, kita kasih harga promo Rp4.000.000. Udah dapat bonus tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, perdam, sama STKS. Kalau paket set sama teleskop cuma Rp4.300.000, paket full set teleskop dan juga pompa cuma Rp4.800.000. Dapat teleskop Besnel ukuran 39x40 dan juga